Kelompok-kelompok masyarakat yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen, salah satunya adalah yang berada di distrik Kepulauan Ambai, di Ambai 2. Dan hari ini saya ada di atas keramba jaring apung untuk budidaya ikan baramundi. Potensi Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan dipromosikan pada ajang Sail Teluk Cendrawasih, ada kopi di Ambai Diru, kemudian rumput laut, dan ikan baramundi. Nah, ikan baramundi hari ini ada telah dipelihara, dibudidaya oleh masyarakat di Kampung Ambai. Dan ini menjadi ikon bagi kita di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan mudah-mudahan di dalam Sail Teluk Cendrawasih ini ada investor yang akan tertarik untuk akan menjadi buyer, pembeli dari hasil budidaya masyarakat untuk ikan baramundi. Dengan begitu kita berharap setelah Sail Teluk Cendrawasih ini, kemudian masyarakat akan terus dipacu dan ada investor yang berniat bersedia untuk membeli hasil-hasil budidaya dari masyarakat. Kami meninjau budidaya ikan baramundi oleh kelompok budidaya masyarakat di Kepulauan Ambai. Hari ini dalam rangka persiapan Sail Teluk Cendrawasih dan ekspor ikan baramundi yang merupakan produk unggulan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, ini Kadis Perikanan bersama seluruh staf ini telah menyiapkan sejumlah keramba yang cukup banyak. Ini tinggal jaring dan bibit, kemudian pengembangan budidaya. Dan perikanan Yapen, masyarakat Yapen siap untuk ekspor ikan baramundi. STC, Yapen hebat. Mantap, terima kasih.